Anda sedang mengikuti acara Streams of Living Water, aliran-aliran air hidup. Setiap hari, sepanjang tahun, Anda akan dibawa untuk memasuki hadirat Tuhan dengan merenungkan pasal demi pasal dalam Kitab Mazmur. Melalui program Streams of Living Water ini, Dr. Bambang Wijaya akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap Mazmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari Mazmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan, dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat mengikuti. Tanggal 20 September, Kedaulatan Providensia Sang Mesias. Mazmur pasal ke-110. Mengunjungi Katedral Sint Vitus yang sangat indah dan megah di kota Praha, Republik Cek, beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk menyaksikan replika dari mahkota, tongkat kerajaan, dan Royal Orb atau bola dunia kerajaan Bohemia yang disimpan di dalam Istana Praha yang terletak satu halaman dengan katedral tersebut. Sedangkan benda asli dari barang-barang yang disebut sebagai Bohemian Crown Jewels atau permata-permata mahkota Bohemia yang hanya digunakan dalam acara penobatan raja itu disimpan di sebuah almari besi di dalam ruangan rahasia di dalam katedral. Memang, sejak tahun 1918, negara Cek telah berbentuk sebuah republik dan bukan lagi sebagai kerajaan. Sehingga benda-benda berharga tersebut tidak lagi digunakan di dalam penobatan kepala negara Cek, yaitu presiden. Namun, benda-benda tersebut tetap dipandang sebagai harta milik negara yang sangat penting. Di abad yang lalu, benda-benda itu hanya pernah 9 kali dikeluarkan dan dipamerkan kepada umum. Sesuai dengan tradisi kuno sejak abad ke-14, benda-benda tersebut hanya boleh dikeluarkan untuk memperingati acara yang sangat penting. Selebihnya, di luar waktu tersebut, kesemuanya disimpan di dalam ruangan yang tidak pernah dilihat oleh umum. Yang diketahui orang, bahwa pintu untuk masuk ke dalam ruangan rahasia tempat barang-barang itu disimpan hanya dapat dicapai melalui kapel Sint Venceslaus yang terletak di dalam katedral Sint Vitus. Pintu tersebut dikunci dengan 7 gembok yang masing-masing anak kuncinya dipegang oleh 7 orang. Mereka adalah Presiden Republik Cek, Perdana Menteri, Uskup Agung Praha, Ketua Parlemen, Ketua Senat, Pemimpin Katedral Sint Vitus, dan Wali Kota Praha. Ketujuh mereka harus berkumpul bersama untuk membuka pintu dan almari besi yang sangat kokoh tersebut. Melihat replikanya saja, kita sudah dapat memperkirakan betapa indah benda asli dari mahkota, tongkat, dan bola dunia kerajaan tersebut. Tidaklah mengherankan apabila kesemuanya dijaga dengan sangat ketat. Bukan sekedar karena nilai emas dan permata dari Bohemian Crown Jewels tersebut, namun juga karena benda-benda itu bagi bangsa Ceh sekarang merupakan lambang kemerdekaan nasional dan keberadaan mereka sebagai suatu negara yang berdaulat. Sedangkan di masa lampau, benda-benda itu merupakan simbol kemuliaan dan kekuasaan raja-raja Bohemia, yaitu kerajaan yang di kemudian hari berubah menjadi Republik Cek. Simbol-simbol kekuasaan seperti itu juga yang disebutkan di dalam Mazmur pasal yang ke-110. Di dalam Mazmur Mesianis ini diutarakan tentang tidak terbatasnya kuasa atau kedaulatan dari Sang Mesias. Kedaulatannya di dalam memelihara atau providensia yang memberikan rasa aman dan damai di dalam jiwa kita, umatnya. Karena tidak terbatasnya kedaulatan Sang Mesias ini, sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-110, lambang kekuasaannya diutarakan di dalam berbagai gambaran atau metafora.
untuk melihat kedaulatan Sang Mesias yang memberikan jaminan bagi kehidupan kita di masa kini maupun masa depan tersebut, kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-110 ayat 1 sampai 7. Mazmur pasal yang ke-110 ayat 1 sampai 7. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan dilurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudara-saudari, Mazmur pasal yang ke-110 ini merupakan Mazmur Mesianis yang terpenting. Karena fokus dari Mazmur ini hanyalah tentang pribadi Yesus, Sang Mesias. Sedemikian pentingnya sehingga ayat 1 dari Mazmur ini dikutip secara langsung maupun tidak langsung sebanyak 27 kali di dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak ada ayat lain dalam kitab Perjanjian Lama yang dikutip sekerap ayat itu. Sedangkan secara umum, Mazmur ini mengutarakan 3 kedaulatan dari Sang Mesias. Yang pertama yaitu Providence Sovereignty, kedaulatan Providencia atau pemeliharaan dari Sang Mesias atas alam semesta. Dicatat di dalam ayat 1 sampai 3. Yang kedua yaitu Priestly Sovereignty atau kedaulatan keimamatan dari Sang Mesias. Ditulis di dalam ayat 4. Yang ketiga yaitu eschatological sovereignty atau kedaulatan eskatologis dari Sang Mesias yang akan diwujudkan di akhir zaman nanti. Hal ini dicatat di dalam ayat 5 sampai 7. Ayat kunci di Mazmur pasal yang ke-110 ini tentu adalah ayat 1, yaitu ayat yang dikutip oleh Yesus untuk menjelaskan bahwa Mesias adalah Tuhan dan secara tidak langsung menegaskan bahwa dirinya merupakan penggenapan dari nubuatan dalam Mazmur yang digubah oleh Daud ini. Ketiga Injil Sinoptik mencatat pernyataan Yesus ini, yaitu Matius pasal yang ke-22 ayat 41-45, Markus pasal yang ke-12 ayat 35-37, dan Lukas pasal yang ke-20 ayat 41-44. Sedangkan mengenai pokok yang pertama, yaitu kedaulatan providensia dari Sang Mesias, Daud menjelaskan 3 sisi dari kedaulatan Sang Mesias yang menopang dan mengatur segala yang ada di seluruh alam semesta ini. Sisi yang pertama yaitu, bahwa Mesias adalah pribadi yang memiliki otoritas yang tidak terbatas. Hal tersebut ditulis di ayat 1 sebagai berikut. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di sini Daud mengutarakan bahwa Tuhan atau Yahweh berbicara kepada pribadi yang disebut Daud sebagai Tuanku. Kata Tuanku ini di dalam bahasa Ibrani adalah Adonai yang artinya adalah penguasa yang agung. Kata inilah yang diucapkan oleh orang Yahudi setiap kali mereka membaca kata Tuhan dalam bentuk huruf T-U-H-A-N kapital atau Yahweh. Hal tersebut mereka lakukan agar supaya tidak melanggar perintah Tuhan yang ketiga dalam 10 hukum Tuhan yang dicatat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, yaitu agar umatnya tidak menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Di dalam ketiga Injil Sinoptik yang saya sebut tadi, Yesus menjelaskan bahwa pribadi yang dimaksud oleh Daud sebagai Tuanku ini adalah Sang Mesias. Kepada pribadi tersebut, Yahweh berkata
Podia duduk di sebelah kanannya sampai seluruh musuh menjadi tumpuan kakinya. Ketiga gambaran ini, duduk di tata bersama dengan Yahweh, berada di sebelah kanan Yahweh, dan para musuh akan menjadi tumpuan kakinya, menjelaskan bahwa Sang Mesias adalah pribadi yang menyandang otoritas yang sama dengan otoritas yang ada pada diri Yahweh, otoritas yang tidak terbatas. Dengan kata lain, apapun yang dikehendaki Sang Mesias pasti akan terlaksana. Karena tidak ada kehendak Yahweh yang tidak akan terwujud. Dengan cukup berfirman saja, Tuhan menciptakan semua yang ada di seluruh alam semesta. Oleh sebab itu, sebagaimana dengan rencana Tuhan, maka tidak ada rencana dari Sang Mesias yang gagal. Apapun yang ia rencanakan untuk memelihara umatnya, pasti akan terlaksana. Sisi yang kedua tentang kedaulatan providensia dari Mesias yang diutarakan dalam Mazmur ini, yaitu bahwa Mesias adalah pribadi yang memerintah atas alam semesta. Tidak ada sedikit bagian pun dari alam semesta yang berada di luar pengendaliannya. Hal tersebut dicatat dalam ayat 2 sebagai berikut. Tongkat kekuatanmu akan dilurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Sebagaimana dengan yang digunakan oleh para raja, tongkat kekuatan atau tongkat kerajaan melambangkan otoritas dari pribadi yang memegangnya. Di dalam ayat ini, Daud berkata bahwa Tuhan atau Yahweh akan mengulurkan kekuasaan Sang Mesias dari Sion. Karena di dalam hal ini Mesias adalah raja yang ilahi, maka yang dimaksud dengan Sion di sini bukan sekedar tahta Daud di istananya yang berada di Bukit Sion di dalam kota Yerusalem secara harafiah, namun adalah tahta Allah di dalam surga. Berarti, melalui gambaran tentang tongkat kekuatan Sang Mesias yang diluarkan Tuhan dari Sion yang surgawi ini, Daud menyatakan bahwa Sang Mesias adalah Raja yang Maha Tinggi yang memerintah atas semua yang ada di alam semesta. Di dalam pemeliharaan atau providensianya, kehidupan kita, termasuk masa depan kita, berada di dalam pengendaliannya. Sisi yang ketiga tentang kedaulatan providensia Mesias yang diutarakan di sini, yaitu bahwa Mesias adalah pribadi yang memiliki otoritas yang tidak berkesudahan. Mengenai hal ini, di dalam ayat 3 ditulis, Daud berkata tentang Sang Mesias sebagai berikut. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Kata yang digunakan dalam Alkitab bahasa Indonesia, yaitu hari tentaramu, di dalam bahasa Inggris adalah the day of your power. Yang dimaksud di sini adalah hari atau saat Sang Mesias dimuliakan sebagai Raja alam semesta dan memerintah bersama dengan Yahweh. Di saat itu seluruh umatnya akan menaati dia. Hal ini tidak akan terjadi hanya untuk sesaat, namun untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan bahwa kekuasaan Sang Mesias ini bagaikan remaja yang terbit seperti cahaya fajar dan menyegarkan seperti embun. Artinya otoritas Sang Mesias ini tidak seperti kekuatan orang yang semakin bertambah tua, sehingga semakin bertambah merosot. Singkat kata, kesanggupan Sang Mesias untuk mengatur kehidupan umatnya tidak perlu diragukan sebab ia tetap berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, melalui Mazmur pasal yang ke-110 ini, kita sebagai orang-orang yang menerima Yesus sebagai Mesias atau sebagai para pengikutnya, memiliki jaminan yang pasti akan kehidupan kita. Ada dua alasan tentang hal tersebut. Yang pertama, yaitu bahwa dia adalah penguasa atas alam semesta yang kuasanya tidak terbatas. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi dia untuk mewujudkan rencananya bagi kita, umatnya. Yang kedua, yaitu bahwa kuasa Yesus tidak pernah berkesudahan, bagaikan fajar yang senantiasa terbit dan embun yang selalu membasahi bumi. Demikianlah kekuatan Sang Mesias seperti remaja yang tidak pernah menjadi uzur. Singkat kata,
kuasanya untuk memelihara kehidupan kita. Sebagaimana ia menopang kehidupan di alam semesta ini, tidak perlu diragukan. Ia sanggup mengatur hari depan kita dengan kekuatannya yang tidak pernah menjadi letih dan lesu. Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water, aliran-aliran air hidup. Setiap hari sepanjang tahun, Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap mazmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari mazmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400798000. Dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai jumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama atau setiap saat dengan mengikutinya secara online melalui www.fajarpengharapan.net. Anda pun dapat mengikuti ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan dan mendengarkan khotbah-khotbah dari Dr. Bambang Wijaya serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net ataupun melalui aplikasi GKPB FP Online Church yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple. Tuhan memberkati.